guys. Selamat datang di CCTV Tu Baba guys. Di sini kita jalan dari Mulia Sri ke arah Gunung Batu guys, ke arah jalan tol guys. Ke arah jalan tol. Lihat guys, jalannya butut guys. Banyak lubang tengah sini guys. Ada alternatif guys, kalau mau nggak terlalu banyak lubang lewat jalan dua ya guys. Lewat jalan duanya. Ini kalau jalan dua itu jalannya lap pendek. Ini kasar, aspal kasar. Kalau jalan poros ini guys, dia sudah berlubang-berlubang guys. Tapi ada bekas yang ditambal-tambal memang sedikit guys. Guys, tuh di kanan ke BW ya guys, dari pasar Mulia Sri. Kita mau ke Bandar Lampung guys. Bandar Lampung nanti kita lewat tol guys. Pantauannya jalannya rusak guys. Oke guys, yang baru gabung jangan lupa untuk tombol merah subscribe. Sekali aja guys, subscribe guys. Like guys, comment guys, kalau di share guys. Udah ada bekas tambalan guys, tambalan sama base lumayan mending, ada agak-agak ditambal agak mending. Kayaknya sih jalannya mulus lagi guys, gak kayak ini guys, lubang sana sini guys. Oh iya, ini biasanya di sini nih lubangnya dalam. Ini udah ada bekas diuruk guys. Di sini guys, tuh kerasa guys. Dul guys. Ternyata sudah mendingan ya guys. Sudah bekas tambalannya. Guys, kita udah di jembatan ini guys, di BW ya guys, pabrik BW ini ya, Gunung Batin. Masih guys kayak gini nih. Kalau kemarin sih ada tuh, ada beberapa orang masyarakat tuh yang menimbun pasir ini, nggak ada lagi guys tuh. Tapi mending guys, kalau dia nggak hujan nggak becek guys. Kalau habis hujan becek banget sih guys. Lambat juga guys tuh, walaupun sudah ada bekas urukan tetap dia nggak bisa cepet guys. Tetaplah jalannya itu merayap-rayap guys. Jalan paling 10-20 km per jam guys. Nah di sini nih mending nih udah diuruk di. Dia rusak parah banget, dalam banget ini sudah bekas ada urukan. Terima kasih udah nguruk, mau
semoga amal ibadahnya jadi pahala ya guys. Udah nguruk dan dilimpahkan rezekinya buat yang nguruk jalan ini. Sampai kapan jalannya rusak terus kayak gini ya guys? Masih rusak parah guys, walaupun sudah ada pertaruhan, tapi lihat ini jalannya tidak bisa guys, jalan cuma 5 km merayap-rayap guys. Kampung Batin Udik ya guys, tuh ada gerbangnya Kampung Batin Udik. Maksudnya Lampung Tengah guys, kalau di sini jalannya ini jalan provinsi ya. Makanya mungkin banyak yang lebih prioritas, jalan ini belum dibangun-bangusin bertahap. Jembatan itu kan. Bapak dan video selanjutnya ya guys, subscribe.